Salam sepak bola ya. Mulai hari Sabtu nanti udah mulai beberapa match ya. Tuh. Untuk liga terutama ya beberapa match yang cukup seru. Kita bahas yang pertama Chelsea WBA, nggak begitu penting. Chelsea pasti menang. WBA ini tim yang 100.000% parkir bus lawan tim siapapun juga. Cuman masalahnya Chelsea ini kan di depannya karatan. Dan kemarin kita lihat Werner terakhir kali dia cetak gol kapan? Nah kan mungkin opsi yang coba bisa diterapkan oleh Tuchel di sini adalah coba main false nine ya, dengan menempatkan si siapa Havertz di depan, atau mungkin ya mungkin dia bisa taruh Giroud. Cuman feeling gue Chelsea WBA harusnya Chelsea bisa ambil 3 angka walaupun skornya nggak terlalu besar. Lalu ada ya Leicester lawan City. City pasti full pegang bola ketemu Leicester. Leicester 50 juta persen nggak akan mungkin pegang bola. Dan lu bisa lihat ketika pemain Leicester pegang bola, mereka malah justru bingung sendiri. Cuman bahayanya satu di sini apa? Leicester ini punya counter cepet banget. City di match lawan United kecolongan lewat counter. Counter 1-2 operannya tuh Leicester ini cukup bagus ya. Cuman kalau misalkan Barnes sudah bisa balik, Madison balik, apalagi kalau Vardy udah nggak tumpu lagi, City ini bisa kalah di match ini. Oke? Lalu ada ya Leipzig lawan Munchen. Nah ini cukup menarik perebutan pemimpin klasemen sementara ya. Munchen main tanpa Lewandowski. Ini yang membuat Leipzig ini lebih meningkat dalam kans untuk menangnya. Apalagi Leipzig ini kan nggak tergantung 1-2 pemainnya, tapi mereka berdasarkan sistemnya ada, kolektivitasnya ada. Dan ini akan coba dimanfaatkan oleh para pemain Leipzig, terutama strateginya Nagelsmann ini gimana dalam menghancurkan Munchen. Karena Munchen tampil tanpa Lewandowski, ibarat lu bisa create peluang tapi lu cetak golnya susah. Lalu ada Milan lawan Sampdoria, nggak begitu penting ya. Milan pasti menang di sini. Ya, sejelek-jeleknya sorry lah, karena Sampdoria ini jelek juga mainnya. Torino ketemu Juventus. Nah, ini juga sama. Juventus lagi ngejar kemenangan ketemu Torino. Torino ini mainnya tim tricky ya. Karena ya, Inter bisa mereka tahan, Milan bisa mereka tahan. Kalau nggak salah sih, ingat gue tuh. Milan atau Inter, satunya bisa mereka tahan. Lalu, ketemu Juve. Juve main nggak ada pola ketemu Torino. Torino main juga hancur. Nah, di sini yang coba akan diambil oleh Pirlo adalah lu coba untuk mengincar gol secepat mungkin. Karena apa? Karena makin lama Torino ini ibarat main kayak solar, makin lama mereka makin panas. Dan itu terbukti ketika mereka lawan Inter atau Milan cetak golnya di penghujung laga. Cuman feeling gua Torino lawan Juve ini bisa imbang untuk match ini. Lalu ada berapa match lagi yang cukup seru? Ada ya Bologna Inter, nggak gitu penting. Inter juga pasti menang. Bologna ini mainnya juga hancur banget. Ya lalu ada United lawan Brighton. Nah ini cukup seru. Di pertemuan pertama United tampilnya jelek banget. Mereka menang 3-2 penalti di penghujung laga oleh Bruno. Cuman di sini permasalahannya kan ya United ini main di kandang nggak begitu bagus ya rekornya ya. Kadang mereka seri, kadang justru bisa mereka kalah. Gak bisa diduga-duga lah, United ini bisa menang lawan siapapun dan bisa kalah lawan ranking 20, lawan Sheffield. Nah, cuman di sini kita bisa melihat, kalau misalkan United inisiatif pegang bola, kendala justru menjadi bumerang bisa di United sendiri, karena lini defense United ini terlalu maju ya, terutama dari ya Maguire ini suka telat mundur. Apalagi kalau misalkan ya Matic main, McTominay main, itu kan dua-duanya nggak klop ya ibaratnya. Jadi akan menimbulkan ruang kosong di tengah. Nah itulah yang mungkin akan dimanfaatkan oleh para pemain Brighton. Cuman kalau misalkan McTominay sama Fred yang main lagi, udah United merem bisa menang ya, walaupun nggak gede skornya. Lalu ada Barcelona Valladolid, ini juga nggak begitu penting. Barca juga udah pasti menang lah, Valladolid mainnya hancur banget. Arsenal ketemu Liverpool, nah yang seru Arsenal ya cukup cukup apa namanya, mainnya juga kadang mereka bisa bermain bagus, kadang nggak drop juga. Liverpool apalagi
ya Liverpool ini ibarat tim sekarang ya, angin-anginan. Kadang mereka kalah bisa berturut-turut, ditambah menang sekali, kalah lagi. Nah, di sini peluangnya untuk Arsenal ketemu Liverpool, peluang untuk terjadinya skor imbang ini cukup besar. Karena dua-dua tim ini, prediksi gue, Liverpool akan lebih coba pegang bola. Dengan Arsenal, Arteta main formasi 3 back lagi. Ngincar bertahan, ngincar counter. Nah, Liverpool ini kan kalau di counter akan menjadi kelemahan ya. Cuman permasalahan Arsenal juga ada di sektor defensifnya. Ketika mereka sedang bertahan, suka timbul celah, entah itu dari si siapa, holding atau Tierney segala macam, terutama dari sisi wingback yang suka maju juga, dari di sisi DMF-nya apalagi itu. Nah, itu bisa coba dimanfaatkan oleh trio Liverpool. Ya, kayak ya Mane, Salah, Firmino, gue nggak yakin main. Jota gue rasa yang akan coba dipasang. Ini akan sangat berbahaya. Maka dari itu gue coba taruh hasil imbang untuk paling besar untuk 2 match ini. Entah itu 1-1 atau 2-2. Oke, sekian dulu.